Okey, ketosis sebenarnya adalah keadaan yang fisiologi. Satu keadaan yang mana badan kita menggunakan lemak sebagai sumber tenaga dan akan menghasilkan ketone bodies, yang mana itu dipanggil sebagai ketosis. Ketoacidosis pula berlaku ialah keadaan yang berbahaya pada kesihatan, iaitu badan kita menggunakan lemak sebagai sumber tenaga tapi dalam keadaan badan kita tidak boleh menggunakan gula walaupun paras glukosa itu tinggi. Jadi itu adalah perbezaan utama. Nampak ni, orang ada ketoacidosis mempunyai blood glucose yang tinggi. Orang yang ada ketosis dia ada low blood glucose. Dan ketosis berlaku apabila kita mengurangkan karbohidrat. Dan ketoacidosis berlaku di kalangan pesakit diabetes. So, ketoacidosis tidak akan berlaku kepada pesakit yang tiada diabetes. Faham? Ketoacidosis ialah keadaan yang sangat berbahaya pada kesihatan. Ia perlu tindakan segera, perlu dirawat di hospital dan biasanya pesakit akan mengalami koma, tidak sedarkan diri dan dimasukkan ke ICU untuk rawatan. Ketosis ialah natural condition, keadaan fisiologi yang sihat dan dia sebenarnya sangat bagus untuk kesihatan, berlaku secara normal dalam badan dan dia membantu seseorang untuk memulihkan masalah obesiti dan diabetes. Seseorang yang mengamalkan low carbs, high fats akan mengalami ketosis dan juga bila diamalkan intermittent fasting. So, ketosis yang kita nak macam ni adalah satu yang sihat yang kita memang sengaja induce dia dengan mengurangkan karbohidrat dan buat IF intermittent fasting. Ketoacidosis ni adalah keadaan bila seseorang tidak mengawal gula dengan baik dan masalah rintangan insulin dia sangat-sangat teruk, menjadikan gula langsung tak boleh masuk dalam sel. Jadi badan dia akan, sel-sel dia akan hantar signal supaya badan dia menggunakan lemak sebagai sumber tenaga dan akhir menyebabkan badan jadi sangat berasid kerana paras keton yang terhasil adalah sangat-sangat tinggi. Paras keton yang tinggi ni menyebabkan keadaan dia menjadi berasid yang kita panggil sebagai acidosis. Sebab itu dipanggil sebagai ketoacidosis. Orang yang mengalami ketosis tidak mengalami acidosis sebab paras keton ni adalah rendah. Itulah perbezaan dia. So, ketosis ialah keadaan yang sihat. Ketoacidosis ialah keadaan yang berbahaya kepada kesihatan dan memerlukan rawatan segera. Pengamalan low carb high fat diet akan menjadikan kita mengalami ketosis, bukan ketoacidosis.